kisah terbentuknya Partai Nasional Indonesia Baru. Di dalam ruangan rapat berkumpul Sartono, Hatta, Syahrir, dan rekan-rekan anggota PNI. Saudara-saudaraku, demi keselamatan kita bersama, dan saya sebagai pimpinan PNI menyatakan partai kita resmi dibubarkan. Apa? Partai ini penting bagi bangsa kita. Sudahlah, Hatta. Engkau mau kita semua ditangkap dan dibuang? Aku setuju dengan Hatta. Demi partai ini, Soekarno telah berada di balik jeruji besi. Ini sama saja kita menyerah. Bagaimana ini? Lebih baik partai ini bubar daripada anak-anak kita makan besi dan tanah lantaran diri kita yang berada di penjara. Kalian jangan mudah menyerah seperti itu. Benar, teman. Yang dibilang oleh Hatta sama Syarif itu benar. Kau saja yang sama mereka. Beberapa hari setelah itu, di rumah Hatta, terdapat Hatta dan Sultan Syahrir yang tidak setuju akan pembubaran Partai Nasional Indonesia. Hatta, apa yang harus kita lakukan? Sabar, Syahrir. Kita harus tetap tenang. Nah, kopi pun datang. Pikiran kita pun akan cemerlang. Sama-sama, udah. Oh, Abe, tanya dulu sudah, Syahrir. Oh, ini ke belakang dulu ya. Iya, silahkan. Awak harus membuat strategi baru, Hatta. Iya, Syahrir. Kita harus susun strategi. Bagaimana supaya kita bisa mendapatkan banyak dukungan dari teman-teman kita? Batu atau? Tanggal 27 November 1931 di Lapangan Rakyat, berkumpullah pendukung-pendukung berdirinya PNI baru. Saudara-saudaraku, rekan-rekanku, Indonesia Merdeka adalah menanamkan kesadaran bersama pada rakyat akan situasi dan kondisi sebagai bangsa terjajah, dan kemudian menyadari hak-hak mereka untuk menentukan nasib mereka sendiri. Hatta dan Sultan Syahrir serta anggota PNI baru menyibukkan diri dengan membagikan pamflet-pamflet yang berisi tulisan dengan judul Ke Arah Indonesia Merdeka. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam. Ini ada selebaran, Bu. Apa ini? Pamflet, Bu. Saya saja tidak bisa membaca, kenapa kamu kasih ini ke saya? Oh, biar saya bacakan, Bu. Tidak perlu menghabiskan waktu saya saja. Semoga ada yang membaca pamflet ini. Sultan Syahrir, mari kita ke sana saja. Sepertinya di sana ramai. Kita bisa memberikan ini kepada mereka. Di mana? Bukannya di sana cuma ada anak-anak saja. Mereka juga warga, Sultan Syahrir.